nih kita masuk. Masuk enggak bawa saya kah? Tidak. So masak Alia aja lah. Alia saja tanpa minyak. Tak ada bawang ah? Tidak ada. Apa ayam ni macam ni yo? Dah nama kacang ma. Biasa je kacang ma dimakan untuk ibu berpantang ataupun untuk makanan harian pun boleh, tak ada masalah. Okey okey okey. Okay. Kita nak testing deh guys. Kita masak belum ini kita punya ayam kacang ma guys. Okay guys, kita nak testing ni ayam kacang ma kita guys. Banyak langkau ni guys. Kita nak testing ni guys. Kita nak buas ni guys. Yo. Pahit saja kan? Pahit saja. Ini ayam kita mah. Dia punya rasa langkau tu kuat. Jadi kan, sedap kan? Ini daun kacang mah yang sudah dikeringkan. Oke, mula-mula kita kena sampai hangus, 2 paket daun kacang mah, 1 paket bersama dengan 30 gram. Okay, macam ni rupa dia. Okay, kita tutup api. Pas kita sangai, kita tumbuk. Kita tumbuk sampai hancur. Tak hancur sangat. Okay, nampak halus sikit. Okay, tadi kacang mah sudah ready, daun kacang mah. Sekarang untuk ayam, okay, kita panaskan api. Kita rebus ayam. Okay, tujuannya adalah untuk buang lebihan lemak dan juga bau ayam. Okay, kita masukkan ayam. Okay, masukkan ayam ke dalam periuk ini. Kita nak rebus dia sekejap. Okay, kita rebus sekejap guys. Dalam masa 8 minit guys. Guys, kita nak tumbuk Alia ini. Okay, ini ada yang sedang kita tumbuk ini. Sebab resepi untuk buat kacang mah ini cuma masuk kita pakai Alia saja. Alia. Alia dan bawang guys. Okay. Kita masak dengan bawang saja kah? Tidak. So masak Alia aja lah. Halia saja tanpa minyak. Tak ada bawang ah? Tak ada. Apa ayam ni macam ni yo? Dah nama kacang ma. Biasa je kacang ma dimakan untuk ibu berpantang ataupun untuk makanan harian pun boleh, tak ada masalah. Okey okey guys. Ini kita punya ayam tadi sudah kita rebus guys. Kita gaul dia. Pasti boleh lah kita masak tu guys. Senang. Kenapa kita perlu rebus? Kita satu buang kotoran dalam badan ayam ini guys. Sebenarnya ayam ini sehat guys. Okay. Okay guys, sudah siap direbus. Okay, kita toskan ayam kampung ini guys. Sini guys. Semua sudah kita panaskan kuali. Okay. Kita masukkan kuali. Tanpa minyak, kita tak pakai minyak. Kalau dari sini kalau tak pakai minyak, mungkin ada setengah orang dia ada pakai minyak lah. Kita tutup pulang minyak individu. Okay, kali ada panas, kita masukkan ayam. Kita
gaul lah, gaul sampai semua ayam ni. Okey, campurlah halia. Okey, kita masukkan daun kacang mak yang sudah kita tumbuk tadi. Okey, kita gaul lagi. Okey, kita tutup dan kita tunggu untuk beberapa minit baru kita akan masukkan langkau. Okey, arak putih. Okey, ini arak putih ataupun langkau. Langkau guys. Langkau. Oh, temennya ini ayam kacang sudah masak. Jadi saya masak guys. Terus kita masak ayam kacang mah, kita gaul dia. Kita dapat lihat yang daun kacang mah ni sudah bersalut dengan ayam itu guys. Okey, kita nak masukkan langkau, arak putih. Ini ada di Sarawak saya ni, langkau. Okey, tuang ikut cara rasa masing-masing. Kalau baik sangat nanti mabuk guys. Okey guys, gaul guys. Okay guys, kita punya kacang mas sudah pun kita tuang dengan langkau dia guys. Lepas ni letak garam ya. Okay, garam. Kacang mas ni dia perlu ada rasa masin sikit. Masin-masin sikit, masing-masing. Ya, letak lada. Sebab kacang mas ni kalau dia tak ada rasa masin sikit, dia kita rasa macam makan langkau saja ni guys. Langkau saja. Jadi dia perlu ada masin sikit guys ah. Okey. Pas kita nak testing dia. Okey, kita nak testing dia guys. Kita masak belum, ini kita punya ayam sama guys. Okay guys, kita nak testing ni ayam kacang mang kita guys. Banyak langkau ni guys. Kita nak testing ni guys. Kita nak buas ni guys. Tengok. Cuba ni. Pahit saja guys. Pahit saja. Ini dia ayam kacang mang. Dia punya rasa langkau tu kuat. Jadi kak, duduk guys, lap. Yes. Okay guys. Jumpa lagi guys. Jumpa like, comment and subscribe.